Warisan hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu lagi dalam siaran Wanita Hari Ini. Apa khabar anda yang kat rumah tu kan, yang tengah memasak, yang tengah kelang kabut nak hantar anak pergi sekolah, nak ambil anak pergi sekolah. Terima kasih kerana terus membuka kami, menjadikan siaran tengah hari anda, dan juga yang ketika ini bersama kami di platform online di Facebook WCTV3 dan juga ditonton. Kelang kabut tu biasalah Fiza, tetapi kalau anda keluar, anda berada di jalan raya, pastikan anda tenang-tenang sahaja. Saya nak kongsikan dan ingatkan kita semua, apabila memandu, tolong gunakan signal. Pagi tadi saya on the way ke kerja ni, ada kereta nak tukar lane, tak bagi signal. Hampir-hampir di hadapan saya melanggar kereta ke depan tu. Itu sangat-sangat membahayakan, bukan saja diri anda sendiri, tetapi juga orang di sekeliling anda. Dan di kesempatan ini jugalah, saya kira daripada semalam kita melihat keprihatinan rakyat Malaysia, yang mana daripada pagi semalam rata-rata ramai dalam kalangan rakyat Malaysia yang pun berkongsi tentang berita kehilangan Niza Afham, yang mana kita tengok kan di media sosial dan sebagainya. Dan pada petang semalam, jenazah ataupun mayat mangsa telah ditemui, Zugi. Ya, duka cita dimaklumkan yang polis sahkan mayat ditemui dipercayai ataupun adalah mayat Niza Afham. Dan jenazah Allahyarham Muhammad Niza telah dibawa ke Hospital Shah Alam bagi proses bedah siasat yang dijangka akan berlaku pada malam ini. Pagi tadi yang telah pun berlangsung pada pagi tadi. Dan insyaAllah jenazah akan dibawa ke tanah perkuburan Felda Bukit Ceraka untuk proses pengkebumian. Dan di sini ingin juga kami kongsikan, ini adalah permintaan daripada ahli keluarga Niza Afham sendiri, untuk anda yang mungkin ada gambar-gambar arwah itu sendiri, tidak orang kata menyebarkan dan berkongsi gambar-gambar ini. Dan kita harapkan dengan keadaan keluarga yang sedang berduka cita ketika ini, kita sebagai rakyat Malaysia yang prihatin juga haruslah sentiasa cakna sensitiviti mereka dan menjaga sensitiviti ahli keluarga ini. Dan kami juga ingin mengucapkan salam takziah kepada seluruh keluarga Allahyarham Niza Afham, yang mana Niza Afham pernah hadir ke siaran Wanita Hari Ini pada tahun 2022. Baik, apapun kami ucapkan takziah kepada keluarga dan semoga perjalanan kes ini berjalan dengan lancar. Siasatannya boleh berjalan dengan lancar. Baik, dan kita kembali untuk topik pada hari ini, hari Khamis, bahaya tekanan emosi. Dan orang cakap kalau luka di luar tu boleh nampak lah kan, luka di dalam hati ni tak ada siapa yang tahu Tapi kalau kita cakap tentang tekanan emosi ni, bukan kita tertakluk kepada penyakit-penyakit tertentu saja, tetapi kadang-kadang akibat kekecewaan, akibat daripada mungkin keputusan periksa, ataupun kalau kita nak relatekan dengan sukan Olimpik yang berlangsung baru-baru ini juga, kadang-kadang kita lihat bagaimana sokongan emosi itu juga memberi satu semangat kepada individu yang lain ini. Jadi hari ini kita nak kongsikan tentang tekanan emosi. Sebab tekanan emosi ni, Fiza, bukan seperti mana yang kita rasakan. Ianya adalah sesuatu yang berlaku sepanjang hayat kita, jangka masa panjang. Kerana ianya boleh jadi sesuatu yang berlaku jangka masa pendek sahaja. Ya, mungkin hari ini kita rasa tekanan emosinya, esok kita tak rasa. Ataupun seminggu kita rasa, minggu depan kita okey kan. Itu sebab kekecewaan lah kan. Mungkin sebab macam kita dapat keputusan periksa yang tak bagus ke. Ataupun kita mengharapkan sesuatu yang kita tak dapat, tidak dipilih dan tidak ditunaikan ke. Ini nak kita kongsikan bersama dengan anda, kalau mungkin anda pernah mengalami ataupun merasai pengalaman yang sama, ataupun mungkin pengalaman daripada orang di sekeliling anda. Anda boleh terus ke Facebook WHI ataupun Instagram WHI ataupun TikTok WHI dan kongsikan pengalaman-pengalaman anda, ataupun kalau anda ingin luahkan apa jua yang ada buat masa sekarang, yang anda tidak ada tempat untuk luahkan lah. Orang kata curhat, yang terpendam. Yang terpendam itu bolehlah anda ke ruangan komen Facebook WHI. Okey, baiklah, kami nak berehat dahulu seketika. Teruskan bersama kami di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Terdapat pelbagai emosi dalam diri setiap individu, termasuklah sedih, gembira, marah dan kebimbangan yang melampau. Sekiranya perasaan ini tidak dikawal,
dan diberi perhatian, keadaan mungkin akan bertukar menjadi lebih parah sehingga mengundang masalah emosi. Isu gangguan jiwa dan masalah emosi merupakan masalah kesihatan kedua terbesar rakyat Malaysia, terutamanya selepas pandemik COVID-19 yang mengubah 360 darjah corak kehidupan masyarakat. Seiring dengan cabaran dan situasi dunia yang kian mencabar, statistik masalah tekanan emosi telah meningkat 5 kali ganda bagi tahun 2002 berbanding tahun-tahun berikutnya. Hal ini dibuktikan apabila ramai individu yang mendapatkan sokongan menerusi talian bantuan perkhidmatan sokongan psikososial di bawah Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kebanyakannya gagal mengawal tekanan dan mengakibatkan tindakan luar kawalan yang memudaratkan. Baru-baru ini, media melaporkan seorang pelajar tingkatan 2 cuba untuk membunuh diri dengan mencederakan dirinya akibat tekanan perasaan. Masalah tekanan emosi ini tidak boleh dipandang enteng. Justeru itu, apakah solusi bagi mengatasi masalah tekanan emosi dalam masyarakat kini? Baik, itu dia laporan yang disediakan oleh rakan wartawan kami Syifa, dan betul masalah tekanan emosi tidak harus kita pandang enteng kerana sekiranya berlarutan mungkin kita sendiri tidak tahu kita boleh bertindak di luar kawalan. Betul kan? Tu, dan penting juga untuk kita berkongsi permasalahan kita ini bersama dengan orang-orang yang terdekat dengan kita agar perkara ini dapat diselesaikan dan mengelakkan daripada perkara yang tidak diingini berlaku. Kita nak kongsikan topik hari ini bersama dengan dua orang tetamu kita di studio. Di sebelah saya kita bersama dengan Nur Haslina Abdul Hamid atau lebih mesra dipanggil L. Yeah. Okey, selaku seorang pejuang depresi. Apa khabar L? Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang. Dan di sebelah L kita bersama dengan Dr. Lim Poh Huin selaku pakar klinikal perubatan psikologi Jabatan Perubatan Psikologi PPUM. Terima kasih Dr. Lim bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Okey doktor, kalau cakap tentang tekanan emosi, saya kira emosi itu maksud lainnya adalah perasaan. Jadi mungkin apa yang doktor boleh kongsikanlah sebersedikit untuk kita tahu ni kan? Apa sebenarnya tekanan emosi ni? So tekanan emosi ni, bila kata kita kata emosi, ia satu perkataan yang am kan. So banyak orang akan kata, okay, saya rasa macam ni, macam tu. Tapi apakah sebenarnya emosi? Emosi ni kita boleh describe dengan beberapa perkataan. Basically feeling lah. Contohnya rasa sedih, marah, kecewa, gembira. Ini semua adalah emosi. So selalunya kita kata tekanan emosi ni mungkin ia merujuk kepada stres. Okey, macam kartun Inside Out ya. Sebagai emosi. Betul. Okey, baik. Stres antara faktornya, betul? Betul. Doktor, okey baik. Kita nak bertanya kepada L ya. L, okey. L sebagai seorang yang sudi berkongsi pengalaman L buat masa sekarang, mungkin soalan ni orang rasa sebagai soalan yang biasa. Tapi how are you? Apa khabar El sebenarnya? Apa khabar? Sebenarnya soalan ni soalan yang saya tak tahu nak jawab apa sebenarnya. Tak ada jawapan. But saya memilih untuk survive saja. Survive, dan saya memilih jalan untuk ambil lah jalan yang dah ada di depan. Jumpa doktor ke, makan ubat ke, saya buat terapi yang doktor dah ajar saya buat, buat deep breathing ataupun lukis, apa-apa yang menulis. So saya banyak pada menulis like lah. Journaling. Saya banyak pada journaling lah, dan saya pun ada buat juga journaling untuk orang-orang kat luar sana yang memerlukan macam saya. Ini cara untuk orang kata mengawal emosi. Dan jawapan kepada sugi tadi, perkabarannya adalah begitu untuk meneruskan kehidupan seperti biasa. Tapi mungkin ramai juga orang nak tahu kan, sebab saya kira mungkin ada juga ramai yang sedang berjuang ketika ni yang sedang menonton, tapi mereka tak tahu nak pergi ke saluran yang mana. Betul ke saya ada masalah begini? Bila Google tengok, simptom ni macam ada dan sebagainya. Macam L sendiri, bagaimana pada mula dan awalnya L tahu bahawa L mempunyai masalah yang harus diselesaikan? Sebenarnya saya tak tahu pun. Tapi orang sekeliling cakap, aku rasa macam kau ni ada symptom depression. Tapi masa tu saya deny. Saya macam, you ku. Macam, sebenarnya dah setahun lebih orang merasa. Tapi sampai satu tahap tu bila saya dah tak tahan. Saya macam dah tak function macam orang biasa. Saya macam tidur, dia ada rasa macam nak buang nyawa sendiri. And then saya macam serah diri pergi ke klinik. Buat ujian dust test kan? Dust test. Saya buat dust test. Masa tu terus doktor kata, okay, jom nak ambulance.
Waktu dia naik ambulans, kita pergi ke emergency. So masa itu barulah macam, oh betul lah aku ada depression selama ini. So memang saya pun tak perasan sebenarnya. Saya rasa macam saya sedih yang biasa, macam orang lain rasa. Sebab kita manusia kan, kita ada emosi. Rupanya saya sedih ni dia macam, bukan sedih, tapi dia kepada macam rasa kosong yang membuatkan saya membahayakan diri sendiri. Okey. El, kalau kita tidak keterlaluan, mungkin El boleh kongsikan sewaktu didiagnose itu. Okay. Bagaimana perasaan L itu? Masa tu saya macam mayat hidup sebenarnya. Saya tak ingat saya waktu saya dekat dekat ward kan. Dia tanya pun saya macam jawab dalam keadaan yang saya jawab je. Dalam keadaan saya nak jawab apa eh. Tapi dalam keadaan menangis lah. Menangis sebab saya dah tak boleh function macam manusia. Saya rasa macam dah out of control waktu itu. Alright. Baik, doktor. Saya kira mungkin ramai yang sedang menonton ketika ini mengalami pengalaman yang sama ataupun orang di sekeliling mereka mungkin ada pengalaman yang sama. Tapi tidak ramai pula yang berani ataupun yakin untuk pergi berjumpa mendapatkan rawatan ini. Macam apa yang L katakan tadi? Faktor pertama, in denial. Bila orang cakap kita mungkin memerlukan bantuan dan sebagainya, in denial. Nombor dua, mungkin kadang-kadang kita rasa tak ada sokongan ataupun kita rasa tak penting. Sebab sakit ni sakit yang tak nampak. Tak bengkak, tak luka, tak berdarah dan sebagainya. Okey doktor, bagaimana kita nak mendidik diri kita dan juga masyarakat bahawa ini adalah satu perkara yang harus didapatkan rawatan? Right. Sebelum saya berkongsi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Elle lah sebab memang dia ambil banyak courage untuk datang share dengan kita semua. Betul. Right. So apa yang Elle ceritakan sebenarnya banyak dialami oleh banyak orang. Sebab Elle kata dia mula-mula dia tidak tahu bahawa itu adalah tanda depression, right? Sebab seseorang tu semasa dia mengalami masalah gangguan mental ke ataupun gangguan emosi, mungkin dia tidak berada di keadaan yang dia sendiri tahu apa yang benar-benar tentang sedang berlaku. Okay. Jadi orang yang sekeliling mereka, kalau mereka tahu bahawa ada masalah depresi, mereka boleh kenali tanda-tanda ini dan boleh membantulah orang yang memerlukan. Contoh tanda-tanda depresi, kebanyakan yang kita tengok mungkin perubahan dari segi tingkah laku, lebih mengasingkan diri, tidak banyak bercakap. Ada yang pula nampak lebih letih, rasa penat. Selera makanan pun berlain, mungkin makan kurang atau makan banyak. Okay. Satu lagi adalah tidur. Tidur tu ada yang terganggu, tak boleh tidur. Dan juga ada yang rasa macam diri tak berguna, rasa nak give up. So semua ini tanda-tanda yang kita boleh, kalau kita tahu, kita boleh bantu mereka. Okey, baik. Dan doktor, berbalik kepada apa yang El kongsikan tadi, denialnya kan. Kita sewaktu seseorang mungkin rakan-rakan ataupun ahli keluarga berkongsi, ya, saya rasa ada perubahan pada diri awak. Mungkin awak perlukan bantuan profesional kan. Tetapi kita sebagai individu itu memang, saya rasa saya okey. Kan? Jadi bagaimana untuk wujudkan acceptance itu, penerimaan itu? Step pertama saya rasa adalah acceptance. So actually ini banyak bergantung pada beberapa faktor. Salah satu adalah mungkin stigma juga. Sebab rasa nak segan nak pergi cari bantuan kan, orang lain mungkin akan labelkan kita. So first sekali mungkin kita perlu tahu dulu apakah tanda-tanda depresi ataupun tanda-tanda tekanan mental lah. Selepas kita tahu, then kita boleh try to take a step back and cuba tengok apa yang orang lain cadangkan. Doktor, itu dari segi bagaimana kita nak cuba untuk mendapatkan bantuan dan juga rawatan. Tapi macam L sendiri kan, kadang-kadang kita tak sedar kan situasi ataupun perkara-perkara tertentu yang menyebabkan kita jadi macam tu. Contoh macam kadang-kadang ada setengah orang mungkin disebabkan oleh keputusan periksa. Ada orang dia putus cinta, ada orang dia kecewa, mungkin dia dah berusaha tapi dia tak mendapat seperti apa yang didapatkan. Tapi dalam situasi L sendiri, El perasan tak apa agaknya keadaan ataupun situasi yang kadang-kadang boleh menyebabkan kita rasa tak selesa sebegitu? Sebenarnya saya rasa keadaan waktu tu ke? Waktu tu dan sampai sekarang. Okey, perbezaan saya dulu dengan sekarang kan macam dulu waktu saya first time saya rasa saya ada masalah dalam pengurusan emosi. Saya tak pandai nak urus stres, saya tak tahu macam mana nak urus emosi, bila sedih je, bila tak okey je, saya banyak pendam, saya tak banyak bercerita dengan orang sebab saya takut macam doktor kata stigma kan. Saya sangat takut dengan stigma. So saya memilih untuk memendam, saya memilih untuk macam saya nak cerita dengan siapa. Even cerita dengan orang yang saya percaya pun macam rasa percaya itu tak ada. So saya macam banyak
So bila tak pandai urus tu, secintulah. So banyak pada memburukkan, membahayakan diri sendiri. Okay. Itu dululah. Dulu. Tapi sekarang saya lepas jalan, lepas jumpa doktor, buat beberapa rawatan dan terapi, saya dah lebih tahu macam mana urus emosi dan menerima emosi sendiri. Terima kasih kerana El menyentuh bab itu. Sebab pengurusan emosi saya rasa sangat-sangat penting dari kita kecil lagi. Mungkin sewaktu kecil kanak-kanak sukar sedikit untuk menguruskan emosi. Tetapi harus dididik. Mungkin doktor boleh kongsikan. Dari kecil sehingga kita masuk remaja dan sehinggalah dewasa, pengurusan, betapa pentingnya pengurusan emosi ini? Okey, so pengurusan emosi ini memang penting macam tadi Al juga sebut. Sebab di setiap peringkat dia mempunyai daya kefahaman dan daya kemampuan yang berbeza. So kalau dari kecil lagi mereka diajar apa untuk kenali emosi mereka, mereka tahu apakah cara yang betul untuk contohnya kalau budak marah, apa yang dia perlu buat. Okey, sama ada dia nak menjerit ke ataupun dia boleh buat breathing exercises untuk tenangkan diri. So semua ini perlu diajar. And then selepas itu kalau mereka dah jadi adolescent, kalau mereka boleh dapat sesi, kadang-kadang sekolah ada sesi counselling ataupun education on mental health, self-care. Ia juga boleh membantu mereka untuk meningkatkan, kita panggil daya resilience mereka. And then sampai dewasa, untuk kita, kita perlulah lebih faham diri sendiri, apa yang kita perasaan. Sebab a lot of time, masa kita melalui sesuatu, kita tidak tahu bahawa, oh, masa tu saya tengah sedih. Ini adalah perasaan marah. Kita sendiri pun tak pasti apa yang sedang berlaku dalam diri kita. So, we need to make sure that kita tahu apakah emosi kita sendiri. Macam tadi, apa yang doktor katakan dengan soalan sugi adalah tentang bagaimana anak-anak ini juga harus diajar untuk mengawal emosi mereka. Tetapi kadang peranan orang sekeliling. Bagaimana kita sebagai ibu bapa, ahli keluarga dan juga orang sekeliling itu pun penting juga. Kadang-kadang, kalau kita lihat, kadang-kadang ada anak tu dia tantrum atau pemarah. Eh, tak apa, biarkan. Ini anak sedang berkreativiti. Kadang-kadang kita menggalakkan mereka, bukan kita menghalang mereka. Contoh macam anak patung yang dikoyakkan ataupun dibaling dan sebagainya adalah emosi juga, melibatkan emosi dan sebagainya. Dan mungkin perkara ini kadang-kadang berlanjutan hingga dewasa. Dan kadang-kadang juga orang sekeliling mungkin tidak ambil peduli kerana mereka menormalisasikan perkara ini. Bagaimana ni kita nak bantu diri kita dan penonton untuk mengatasi masalah ini? Ya, kalau kita nak cerita ni kena lama juga cerita pasal anak. Tapi secara amnya, sebenarnya kalau ada masa ibu bapa boleh baca buku ataupun bahan-bahan, sebab sekarang ada banyak buku untuk macam mana kita nak mendidik anak kita untuk tahu apa itu emosi. Contoh saya bagi beberapa cara. Salah satu adalah time out. So ada ibu bapa yang buat time out, ada yang juga buat carta emosi dan masa anak mereka marah dia boleh tunjuk ini emosi apa, so saya kena buat macam mana. Dan masa anak mereka dah tenang, tiap-tiap hari dia orang practice buat breathing. So dia tahu dah, okay, next time masa marah, jom kita buat breathing bersama-sama. So buat dia banyak cara sebenarnya. Ini peranan orang paling dekat dengan kita sejak kita daripada kecil lagi untuk mengambil tahu tentang keadaan emosi itu. Baik, dan bagi El sendiri, El setelah El mendapat ilmu untuk bagaimana untuk menguruskan emosi, apa yang El praktikkan sekarang ini? El kata salah satunya adalah journaling juga kan? Mungkin saya boleh kongsikan. Apa yang saya praktikkan sekarang ni, bila saya dah berkahwin, dah ada anak, saya rasa sebenarnya saya sangat bersyukur lah. Macam ada hikmah kenapa saya diuji begini. Bila ada anak ni, bila anak saya tengah tantrum, macam Fiza cakap tadi kan, bila anak tengah tantrum, saya cuba untuk beri dia ruang dengan emosi dia. Maksudnya bukanlah kita biarkan dia sampai lebih apa. Saya nak bagi dia terima dulu emosi dia. Saya tak nak dia, saya tak nak blok dia punya apa ruang tu untuk dia terima. Sebab saya tahu macam kalau saya blok, saya tak nak dia rasa macam oh aku tak boleh sedih. Aku tak boleh tantrum. Sebab at least tapi lepas dia okey tu saya selalunya saya ambil masa dalam 20 minit macam itulah. Sebab saya sebenarnya bila dia tantrum, saya pun akan ikut tantrum sekali. Maksudnya, bukan saya tantrum, maksudnya saya akan rasa macam saya akan tak okey. So, bila saya nak tenangkan dia, saya tak tenang, benda itu takkan jalan. Maksudnya, anak saya tak akan bertenang. Sebagai trigger? Yes, dia akan trigger saya. Dia kita akan penat emosi kan. So, saya akan macam trigger, saya rasa macam saya ambil ruang untuk dia, saya ambil ruang untuk diri sendiri juga. Untuk bertenang? Untuk bertenang. So, bila saya dah okey dan dia pun dalam masa dia okey sikit,
saya akan pergi kat dia, saya cakap, okey, Akimi peluk benda, kita akan haklah, saya akan bagi dia hak untuk bagi tenangkan dia lah. Okay. Ini sebenarnya mungkin El memberi ruang untuk anak itu meluahkan perasaan sebenarnya sendiri. Sebenarnya dua-dua, okay. Saya dan dia. Okay. Tapi itu tentang bagaimana El merawat ataupun mengawal diri sendiri. Yeah. Tapi kadang-kadang kita susah nak faham ke orang sekeliling. Saya dah ulang dia banyak kali kan, kalau luka tu orang nampak, ke kaki dia simen, berbalut dan sebagainya. Tapi apa ni, kesedihan, luka, emosi ni orang tak nampak. Oh, tak tahu kita ni okey ke tak okey sebenarnya. Sebab kadang-kadang depan orang kita senyum. Macam tadi doktor kata, kadang-kadang makan sikit, kadang-kadang makan banyak. Dia tak tahu apa simptomnya. Kadang-kadang gelak banyak, kadang-kadang diam sahaja. Jadi bagaimana macam El sendiri mengharap agar orang sekeliling kita ni faham? Sebab kadang-kadang orang cakap lebih pun kita tak suka. Orang tak ambil tahu langsung pun kita rasa sedih. Betul tak? Betul. Jadi bagaimana kita nak mohon supaya orang di sekeliling kita ni cuba memahami insan lain ini? Kalau saya mengharapkan orang lain, apa harapan saya sebagai pesakit sebenarnya, kalau dululah masa tahun 2018, sebenarnya stigma negatif tu terlalu besar. Macam orang tak tahu sangat pasal penyakit mental. Sebab tu dulu saya takut nak bagi tahu orang. Okay. Even family sendiri pun saya takut nak bagi tahu. Tapi sekarang ni saya rasa macam dah lebih terbuka. So kita nak satu perkara yang saya rasa kita sebagai masyarakat lah kan, mungkin ada family ke ada kawan-kawan yang ada masalah yang sama, satu benda yang kita ada knowledge. Kita kena acknowledge yang penyakit ni wujud. Apa yang kita kena buat bila kita jumpa orang yang macam ada depresi ke ada masalah mental. Satu, bila kita jumpa orang macam ni, dia tak nak pun nak nasihat. Kan? Dia tak nak nasihat. Dia just nak orang mendengar. Didengari. Nak didengar dia sebenarnya. Okay. Dia tak nak pun orang macam ceramah dia, nasihat ke mana panjang. Cukup didengari, cukup dia rasa ada harapan untuk dia hidup. Okay. Itu pun dah lebih daripada cukup sebenarnya. Okey, baik. Mungkin selepas ni kita boleh bertanya kepada doktor bagaimana kita sebagai pendengar boleh menjadi seorang pendengar yang lebih baik, lebih efektif. Tapi sebelum itu, apa kata kita dengarkan juga perkongsian orang ramai di luar sana berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Setakat ni emosi tu banyaklah, terlebih lagi kalau perempuan ada masalah perempuan kan. Bila kerja bercampur dengan masalah keluarga, masalah dengan stres kerja lagi kan. Bila sebut tu bercampur bau, dia macam tiba-tiba stres and then menangis. Macam tu lah, emosi tu kurang stabil lah sikit. Minggu lepas, saya berasa sangat kesunyian dan saya sangatlah sedih sebab semua orang, adik-adik saya semua dah kahwin, saya seorang tak kahwin, so saya rasa macam pressure. Okey, untuk anxiety tu Syaz tak pernah lagi. Tapi untuk orang kata tipulah kalau kita tak pernah rasa kan, emotional, kadang-kadang perempuan pula. So ada waktu-waktu dia, ada bulan-bulan dia, dan kadang-kadang media sosial ni dipenuhi dengan macam-macam komen. Okey, sebenarnya pernah sebab cerita dia, saya sendiri ada anak autism. Jadi pada masa tu bila dapat tahu dia punya autism, saya terus terkena depression. Dalam masa 2 minggu macam tu, saya tak keluar bilik tau. Saya menangis, saya tak keluar bilik. Contoh kalau rasa nak menangis, nangis je. Dan ambil masa 10 minit, habis dalam nangis tu, just relaxkan diri and then buat seperti biasalah. Nanti lepaskan masa tu. Kalau pendam, memang akan buat ke depression and more anxiety lah. Sebab saya jadi cikgu, jadi saya ambil cuti tanpa gaji just to resolve my mental issue lah. Jadi alhamdulillah, I get help. Apa yang Syaz buat, kita akan kekal tenang, kita akan off media sosial kita untuk beberapa hari dan kita akan come back stronger lah. Baik, itu dia perkongsian mereka. Rata-rata pernah mengalami tekanan emosi. Saya rasa sebagai manusia tipu kalau kita tidak pernah merasai tekanan itu, tetapi mungkin skalanya berbeza, sebab-sebabnya berbeza. Kan? Doktor, bila kita cakap tentang tekanan emosi ini, doktor, ada orang yang mungkin dia mengalami pelbagai tekanan emosi. Macam tadi kita ada perasaan sedih, gembira, marah, kehilangan dan sebagainya. Tapi ada sesetengah orang, perasaan ini ataupun tekanan ini mungkin datang dalam tempoh waktu yang singkat dan kemudian dia berlalu pergi. Tetapi ada pula individu-individu ini yang mungkin tak dapat nak mengawal emosi tersebut. Contohnya kehilangan orang yang tersayang. Kehilangan itu dirasai bukan sahaja dalam tempoh grieving ataupun bersedih itu, tetapi dia menjadi berlarutan dan berlanjutan hingga bertahun-tahun, doktor. Bagaimana kita nak mengenal pasti masalah ini supaya dia tidak menjadi satu masalah yang besar?
Right. So sebab sekiranya saya bagi contoh lebih senang. Contohnya kalau masalah kewangan. Okey, so time dapat masalah kewangan, mungkin tempoh tu rasa sangat stres. Okey. So tempoh stres tu kita akan ada perubahan bahan kimia dalam otak kita, hormon kita kan. Kalau stres itu hanya untuk sekejap saja, lepas tu dia berlalu, kemungkinan individu itu biasanya boleh kembali seperti biasa. Okey. Tapi kalau stres yang berlarutan atau kita panggil chronic stress, perubahan bahan kimia dalam otak tu sudah tak sama dengan orang yang biasa. Jadi dia mungkin boleh mula dapat tanda-tanda seperti keresahan, depresi, murung, semua masalah tidur semua ni. Okey. Katalah seseorang individu tu dia dah kenal pasti masalah tu. Dia rasa dah ada perubahan dari segi tidur, emosi tak tentu, kejap gembira, kejap marah, kejap nak menangis dan sebagainya. Apa langkah pertama yang harus dilakukan sebenarnya? Oleh orang yang sakit itu. Saya rasa the first step is always saya selalu kata adalah untuk cari bantuan, untuk dapatkan bantuan profesional. Kalau rasa segan, suruh boleh minta kawan ke atau family untuk teman dapatkan bantuan profesional. Okey, baik. El, ini mungkin soalan hypothetical. Okey. Mungkin ramai yang menonton sekarang ini juga mengalami apa yang El rasakan ataupun tidak tahu bagaimana untuk meluahkan. Ada dalam kalangan mereka yang mengambil langkah untuk menggunakan media sosial untuk meluahkan. Mungkin bagi orang yang membacanya, dia ni kenapa masalah sendiri nak luahkan di media sosial? Carilah orang terdekat kan. Tapi bagi El sendiri, El rasa wajar ataupun tidak, dan adakah kita sebagai pembaca-pembaca di pengguna-pengguna media sosial harus mengambil langkah untuk membantu mereka dari apa yang kita baca? Maksudnya kalau meluah dekat social media ke? Sebenarnya bagi saya, orang yang meluah dekat social media ni sometimes dia tak ada orang yang dia percaya. So dia rasa itulah salah satu shortcut untuk dia buat. At least dia tak harapkan orang lepas. Dia macam, okey tak apa, aku nak meluah. Macam saya pun dulu macam tu juga. Lepaskan. Saya nak melepaskan je, saya tak mengharapkan. Kalau orang reply tanya pun, saya tak tahu je sebenarnya. Dia sebenarnya itu ikut orang lah sebenarnya. Kadang-kadang dia tak ada support system yang kuat. Kan? Bila dia tak ada support system yang kuat, so dia ambil jalan macam, keluar kat social media semua. So, apa yang orang, bila kita nampak orang macam tak, apa yang kita perlu buat ialah, kita tanya khabar pun dah cukup lah sebenarnya. Kita tanya khabar ke, bawa dia keluar ke. Kalau nampak macam dia dah teruk, macam doktor kata, bantu dia untuk dapatkan rawatan profesional. Sebab kalau mengharapkan social media, kadang-kadang itu yang boleh terjadinya self-diagnose. Ya, self-diagnose. Itu tak nak. Itu yang tak nak tu sebenarnya. So adakah El mengatakan bagi, mungkin tidak semua orang lah, El pun tak tahu kan, mungkin bagi mereka yang meluahkan, harapan mereka bukan untuk dapatkan bantuan sebenarnya, tetapi sekadar untuk meluahkan so semua orang tahu yang saya ada masalah sebenarnya. Dia sebenarnya betul, sebenarnya bukan orang yang ada depression saja yang akan meluahkan, tapi sometimes orang yang buat macam tu dia nak meluah. Dia nak meluahkan kadang-kadang tu sebab dia nak orang, tak ada orang yang didengari, macam ini dia live. In real life tak ada orang dengar, so dia macam tak apalah aku post je lah kat ni. So dia mungkin nak tarik perhatian tu daripada situ. Tapi sebenarnya medium itu, tapi bukanlah untuk pesakit depresi saja. Semua orang pun buat benda yang sama. Kitalah yang harus bijak untuk menilainya. Okey. Doktor, mungkin di penghujung perbincangan ini seringkali kita bawakan, tapi dalam masa yang sama ia juga untuk membantu diri kita dan juga penonton-penonton untuk lebih mengetahui tentang masalah ini. Ini kerana masalahnya bukan masalah seorang saja, kerana orang di sekeliling juga harus memainkan peranan yang sangat penting untuk membantu mereka yang mungkin mengalami masalah ini. Apa antara nasihat dan juga pesanan doktor kepada penonton? Okey, yang terasa pertama sekali kita perlu ada empathy. Yeah. Kita perlu menjadi pendengar yang baik dan juga macam tadi Al kata, bagi ruang bagi mereka yang memerlukan bantuan. Sebab kadang-kadang mereka tidak bersedia lagi nak cerita. So kita hanya bagi tahu mereka, okey saya ada di sini, bila you dah bersedia nak cerita, datanglah untuk cerita. Jangan memaksa mereka, jangan menghakimi mereka kan, atau bagi komen-komen, sebab banyak kali mereka bukan nak cari nasihat. Okay, dia hanya nak luahkan perasaan dia. Doktor, ada soalan tambahan. Kalau kita nak pergi jumpa doktor ke klinik kan? Ke klinik ke hospital, kita nak cakap apa? Sebab selalu kalau kita cakap doktor, saya sakit kepala, saya sakit perut contoh. Tapi bila kita ada masalah dari segi emosi ataupun mental ni, kita nak pergi jumpa doktor,
contohlah kalau saya pergi, saya nak cakap apa dengan doktor? Macam mana tu? Banyak jenis yang pesakit selalu cakap. Ada yang cakap stres, ada cakap tak boleh tidur, rasa sedih. Apa-apa pun kita boleh terima. Itulah, kita boleh pergi ke klinik dan cakap ke doktor, saya ada masalah emosi saya tak menentu. Contoh, kita boleh cakap begitu. Atau rasa tak stabil. Okey, dari situ mungkin doktor ataupun di klinik itu boleh refer kita kepada pakar psikologi. Baik, dan L, mungkin L ada apa-apa kata-kata semangat ataupun nasihat kepada mereka yang sedang menonton sekarang ini? Saya pun tak tahu nak bagi semangat. Sebab diri sendiri pun tak semangat. Yang harapan saya lah. Harapan saya untuk masyarakat untuk sedia jadi individu yang ada empati macam doktor kata, menjadi orang pendengar yang baik. Tak perlu jadi pendengar yang sempurna. Cukuplah jadi pendengar yang baik, tidak menghukum, and be there untuk diorang. Always tanya khabar bila nampak macam ada red flag tu, mungkin boleh bantu kalau dia rasa macam dia takut nak pergi. Mungkin sebab stigma lah. Sekarang ni saya rasa mostly orang takut sebab stigma. So nak untuk kurangkan stigma ni, kita kena ada knowledge, kena ambil tahu kan. So sekarang pun dah banyak dekat social media, saya tengok banyak doktor pakar pun banyak share macam macam mana ni semua. So yang kedua harapan saya, penyakit mental ni sebenarnya wujud. Penyakit wujud, dan saya harap sangat semua orang menyantuni mereka seperti mana orang-orang yang sekeliling saya menyantuni saya. InsyaAllah. Macam yang doktor katakan tadi, kita nak ucapkan terima kasih kepada El kerana sudi hadir daripada hari ini untuk berkongsi pengalaman, cerita, dan juga bagi mereka yang sedang berjuang di luar ni, kita peluk satu boleh. Terima kasih datang kita WHR. Thank you. Thank you. Dan semoga kekuatan yang ada pada El ini juga akan terus memberi semangat buat bukan saja untuk El, tapi buat semua pejuang-pejuang yang sedang berjuang dengan emosi sini. Jangan lupa kita juga ada talian bantuan psikososial. Anda juga boleh mendapatkan bantuan itu di jika anda memerlukannya. Terima kasih banyak-banyak L. Kami doakan yang terbaik buat L, dan terima kasih juga kepada Dr. Lim Poh Kuen atas segala apa yang dikongsikan hari ini. Dan kami berharap sangat apa yang dikongsikan Dr. dan juga L boleh membantu kita semua sekiranya kita dalam situasi di mana kita rasa sangat-sangat tertekan, ataupun kalau kita bukan yang rasa tertekan, kita melihat seseorang yang berasa tertekan, kita ada di sisi mereka. Ya, sebab kita tak pernah tahu siapa antara kita yang sedang berjuang dengan emosi mereka ketika ini, jadi sentiasalah bersangka baik dan menyantuni mereka. Kita berehat dulu seketika. Kembali selepas ini. Thank you. Wanita hari ini. Terima kasih.
Wow, ya, kami memang menanti Syafiq Farhan datang ke Wanita Hari ini. Sudah tak sepi lagi sebab yang dinanti telah pun kunjung tiba. Gitu. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sejuk ke? Sejuk juga. Sejuk, ya? Tapi sejuk. Nak tanya, kenapa sepi? Tak sepi dah kan sekarang? Sekarang tak sepi. Sepi tu dulu. Okey. Tak, sebenarnya ada masuk yang tersirat lah sebenarnya. Lagu tu. Okey, lagu tu bila kalau kita dengar dia punya lirik, bunyi macam biasa. Berkasih-kasihan, cinta pasal kekasih lah kan. Yang sebenarnya lagu tu lagu ketuhanan. Lagu ketuhanan. Okey. Di mana lagu ni saya buat dengan bersama Ijai Aziz dan composer, vocalist Azara Band. So saya buat bersama, saya letak lirik dia pun Syafiq tulis sekali kan? Saya bersama. Tulis sama-sama, lagu pun sama-sama. Okay. So saya letak lagu ni pada diri saya sendirilah macam lagu ni mengisahkan seorang yang dia sebenarnya tak tenang sangat hidup dia, walaupun ada duit, walaupun dah ada family, tapi sekiranya kita jauh dengan Allah dan dengan Tuhan kita, kita akan rasa hidup kita tak lengkap. Okey, baik. Dan Syafiq, lagu ini baru saja keluar 3 minggu yang lalu, betul? Yeah. Dan dalam ruangan komen di YouTube, saya sempat baca tadi, ramai yang mengatakan suara awak seperti suara arwah Salim Iklim. Okay. Bagaimana penerimaan komen-komen itu, Syafiq? Okey, benda ini dah lama dah. Dari dulu lagi, dari awal saya join industri pun memang dah. Bayangkan dia tu apa ni, suara arwah dengan suara saya. So benda tu pada saya tak ada masalah pun, dan telinga masing-masing yang dia dengar macam tu, okey je, tak ada masalah pun. Dan macam saya pun dah, kita anak dia kan. Mana tumpahnya kuah tak bernasi je. Baik mana, mungkin ada sikit pun tak apalah kan. Dan mungkin bagi setengah orang ini juga mungkin dapat mengubat kerinduan mereka kan. Betul. Tapi pressure tu ada tak? Sebab suara ayah, suara awak disamakan, rasa macam ada pressure. Orang inginkan kualiti sebegitu? Sedikit sebanyak tu ada. Okay. Bila melibatkan dengan kualiti, ialah arwah Salim Iklim, siapa tak kenal. Poptai kan, Indonesia pun kenal dia. Suara dia macam tu, lunak macam tu, serak-serak basah macam tu kan. Macam saya, mungkin serak tu ada sikit, tapi nak kata sama tu tak. Jadi biasa orang compare, suara dia tak macam ni kan. Suara dia macam ni. Tapi selagi masih ada positif kat situ, saya dah bersyukur. Banyak positifnya. Okey. Kita berbalik kepada sepi ini kan. Bila cakap tentang sepi ini, kalau kita lihat lagu Syafiq yang sebelum ni mungkin sedikit berbeza kan dari segi lirik ataupun penyampaiannya. Tapi kali ini bila lagu sepi ini yang lebih kepada berunsur ketuhanan ini kan. Sebenarnya siapa target audience ni? Adakah peminat suka, penerimaannya besar atau macam mana? Target, okey, sebenarnya dari dulu lagi genre saya pun ballad macam itu, kan, tak ada lari jauh sangat macam ala ke trend sekarang kan. Mungkin sebab jiwa saya dah macam tu, so saya fokus macam tu. Untuk target tu siapa-siapa saja pun boleh dengar, sebab lagu ni pun lagu ballad kan. Dia lagu ballad biasanya semua peringkat umur pun dengar kan. Beza dia, dia suka ballad ke tak? Kalau dia tak suka, mungkin dia tak dengar. Dan kalau dia suka, mesti dia akan cari punya untuk lagu-lagu ballad ni kan. Ini lagu dalam playlist selalunya. Nak layan-layan galau macam tu kan. Layan. Okey, baik. Dan Syafiq, mungkin Syafiq boleh kongsikan juga untuk tahun ini, seterusnya projek-projek daripada Syafiq sendiri. Okey, setakat ni saya akan teruskan dengan lagu yang baru lagi, insyaAllah. Dan lagu tu mungkin akan sentuhan saya sendiri. Wow. Okay, nice. Sebab ini merupakan lagu first saya yang saya turut ada serta tulis. Lah. Yes, tulis sama-sama apa ni kata, main gitar, cari lirik apa semua. Ini sama-sama first time lah. Okey. So saya rasa teruja juga nak kongsikan bersama anda kat sini kan. Jadi terima kasih banyak-banyak Wanita Hari Ini sudi invite saya. Dan saya harap sesiapa yang dengar lagu tu sedikit sebanyak dapat juga menjentik hati kan, supaya fahami betul-betul maksud lagu tu sendiri dan
semoga lagu tu bermanfaatlah. InsyaAllah. Okay. Bukan sekadar dengar melodinya, tapi fahami liriknya untuk manfaat bersama. Okey, sedikitlah kalau penonton-penonton nak terus ketahui perkembangan terkini Syafiq, maklumlah kamu tahu ada tiba-tiba ada showcase ke ataupun lagu terbaru nak keluar dan sebagainya. Media sosialnya. Okey, boleh follow saya di IG macam biasa, Syafiq Farhan. Di Facebook pun sama juga Syafiq Farhan. Di TikTok pun sama, mana-mana pun sama je. Ada belanja lagu tak kat TikTok? TikTok ke banyak menari. Ada. Lagu tu ada, konten lagu tu ada, tapi tak banyak lah. Tak aktif, tapi tak seaktif sangat sikit-sikit. Apa ni? Tak ikut trend lah Syafiq ni. Tak ada masa. Okey. Tapi kita pun dah tak ada masa, Sugi. Tapi sikit lah orang kata nak mengubat kerinduan peminat-peminat sebab kan. Belanjalah sikit lagu-lagu yang selalu dibuat cover dan sebagainya. Sikit. Lagu yang dibuat cover. Cerita dia saya biasa pergi mana-mana kan. Orang request lagu Suci Dalam Diri. Okay, silakan. Balik-balik lagu tu. Tak apalah. Okey ke? Boleh. Kita boleh. Kita okey. Okey, jom. Ini nak mengubat kerinduan. Boleh. Silakan. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Zahirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Antara kita. Itu pun ada masuk tersirat juga. Okey. Saya macam tak puas saya dengar. Okey, tak apa. Terima kasih banyak-banyak. Baik, Syafiq, all the best. Dan kalau ada lagu baru, mana tahu Syafiq boleh ke sini. Ya, saya akan datang sini lagi. Sini panggil lah. Kita panggil lah. Jangan tidak lah. Terima kasih Daun Keladi. Satu Studio B ni kami nantikan lagi. Okey, kita nak berehat dahulu seketika. Kembali lagi selepas ini. Selamat berjaya, Syafiq. Thank you. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Okey, kembali bersama kami dan rakan saya dah tak sabar dia lihat pulut udang kat depan ni. Dia memang masuk-masuk dia nak, saya nak cuba satu boleh tak? Dia pulut udang atau orang panggil pulut panggang lah kan. Okey. Kalau pulut panggang ni ada setengah orang, ini antara makan kegemaran mereka. Tapi bagi mereka yang tinggal di utara, kadang-kadang kalau ada pulut panggang ni, dia gua dia kena ada cendol dengan laksa. Oh ya. Menarik. Okey, kita bersama dengan Puan Saadah dan juga Encik Abdul Rahim. Banyak yang tengah kata dibakar ke pulut ni? Orang kata grill, bakar. Panganglah. Sebab tu nak boleh pulut panggang. Okey, kita nak cerita dari segi bahan-bahannya dulu lah. Okey. Yang penting pulut panggang ni selain daripada cara dia dipanggang, tapi inti tu penting, betul? Tak kedekut inti, rasanya sedap. Itu yang penting. Okey, mungkin Puan Saadah boleh kongsikan lagi. Ini resipi turun temurun ke atau bagaimana? Ya, dari arwah opah saya lah. Okey. Bahan-bahan kita gunakan untuk buat inti ya. Ini cili kering. Ini serai, bawang putih, bawang merah. Kita goreng dulu baru kita blender. Okey. Baik, Puan Saadah asalnya dari mana? Tadi kata datang dari Sungai Buloh. Tapi asalnya? Saya orang kata kalau macam ni sedap. Sebab tu tak sedap kan? Saya asal Perak. Asal Perak. Yeah. Okey, baik. Resepi turun-temurun ya? Maksudnya adalah rahsia di sebalik resepi ni. Ada tak bahan-bahan ni ke? Bahan-bahan dia. Inilah bahan ni. Ni apa ni? Cinta manis, cinta butir, ketumbar. Okey. Saya macam anaklah tolong cinta manis. Masak kan. Apa tadi cinta manis? Cinta butir, ketumbar. Cinta putih. Sedapnya bau dia. Okey, bau dia penonton. Macam ni. Kalau penonton nak tahu bau dia macam masak rendang lah kat rumah tu, betul tak? Okey. Kita sangai dulu dia. Sangai. Kita baru kita blender. Okey. Sebiji bau macam rendang kan? Okey. Tapi ini udang ragau kita goreng dulu. Okey, ini bahan ataupun hero-nya lah ini hero dalam pembikinannya. Udang geragau dan dalam inti kelapa ni pun ada udang juga. Ada. Ya, dah siap. Ini. Oh, ni lah yang dah siap. Saya ingat ini antara bahan-bahan untuk dimasukkan. Selamat datang. Okey. Baik, hari ini kita belajar buat pulut panggang. Okey. Kita bawa perasa dia lah. Gula.
Sebabnya Fiza tadi masuk-masuk, saya ingat ni kelapa sahaja. Saya tanya Puan Sa'ada. Belum masuk kelapa lagi? Kalau nak buat pulut panggang tak ada udang boleh ke? Lepas tu Puan kata tak, dalamnya dah ada udang. Okey. Sekarang saya dah faham prosesnya. Sambil-sambil tu kita nak tanya juga kepada Encik Rahim. Jadi kita tak tumis. Encik Abdul Rahim dah berapa lama berkecimpung dalam perniagaan ini? Lebih kurang 3 tahun. 3 tahun. Okey. Tapi kan saya lihat kalau nak duduk depan tray ni nak panggang dia lama, panas, memerlukan kesabaran. Memang Encik Rahim orang jenis yang sabar ke? Tinggi kesabaran ke? Kurang lah. Lebih kurang ya. Okey. Tapi nak tengok juga. Kadang-kadang ada setengah orang dia suka makan pulut panggang ni, kalau kat dalam ni dia ada macam terhangit-hangit sikit. Dia macam garing-garing sikit. Tapi yang ini macam mana? Orang yang dah berumur dia nak yang garing. Alamak. Orang dah berumur. Tak ada biasa makan sebelum tu mungkin kan. Tapi kalau yang muda-muda dia ambil yang biasa-biasa. Dia tak nak yang garing-garing ni. Alah, janganlah begitu umur saya kan penonton. Ini yang biasa-biasalah. Ini yang biasa-biasa. Muda. Kiranya saya Gen Z lah. Saya lahir tahun 2000. Oh, wow. Okey, baik. Okey. Puan Sa'ada. Sambil tengah kata masak inti tu boleh kongsikan Facebooknya tak? Account Facebook ah. Facebook saya biar Sa'ada Yusof ya. Oh, Sa'ada. Okey. So, kita akan kongsikan media sosial ni hanya di Kaca TV ketika ni yang akan dikongsikan menu pulut udang ni. Okey. Tapi Puan Sa'ada dan juga Cik Roslan kan? Mungkin Cik Roslan boleh kongsikan jugaklah. Cik Rahim. Kalau kita nak cakap tentang pulut panggang ni, ada semua orang dia suka beli tapi dia suka simpan. Bolehkah kita macam panaskan kemudian cara nak simpan yang elok dan sebagainya? Berapa lama boleh tahan? Tiga hari lah, dalam tiga hari. Oh, kalau terlalu lama dia jadi kurang fresh lah. Okey, baik. Fiza, bercakap mengenai pulut ni. Kalau mak saya, kalau orang pergi Perlis, dia suka orang belikan pulut daripada sana. Kata pulut susu. Sedap ke? Pulut lain eh? Tu pulut susu. Kalau ini pulut biasa. Ini pulut biasa saja. Yang tu selalu orang buat pulut kuning. Oh, yang beli dalam paket tu masak. Okey, faham. Lain lah. Yang tu pulut lain ni, pulut lain. Itu sedap ke? Takkan tidak Puan Sa'ada tanya saya sedap ke tidak, takkan tidak dah makan separuh takkan tak cakap tak sedap Habiskan dahulu. Ini lama ke nak panggang ni Encik Rahim? Ini untuk pada api, kalau api kuat kalau cepat, api kuat. Kalau dah biasa-biasa api kecilkan sikit. Dia kan suasana ni kan, yang kanan tengah masak inti, yang kiri tengah panggang, rasa macam bulan puasa sebenarnya. Sebab kalau bulan puasa ni memang antara menu yang paling orang cari kan. Anak-anak tahu tak nak buat ni? Semua tak berminat lah. Alamak, tak apalah saya dengan Sujita belajar ya. Okey. Nak balutnya senang ke Puan? Boleh saya tunjuk. Okey. Sambil-sambil balut tu, saya tolong tengok yang ni. Okay, sambil-sambil balut tu, esok Sugi? Ya, esok seperti biasa WHI akan kembali dengan topik hikayat perkahwinan bersangka baik pada pasangan. Mungkinlah ada orang yang kadang-kadang apa je yang pasangan buat dia nak bersangka buruk. Tapi jangan. Kita communicate dahulu, bertanya dahulu, bersangka baik dahulu. Macam tu kita read in between line. Okey, sebab yalah kadang-kadang nak bersangka baik sepenuhnya pun susah juga. Jadi bagaimana ataupun dalam keadaan dan situasi bagaimana yang kita harus bersangka baik dan ketika mana pula kita perlu ada sedikit curiga. Okey, esok kita kupasnya macam senang je Puan balut ni, macam buat sushi pun ada tapi siap dah. Okey, lepas ni kita nak jual, siapa nak kena ke Sri Pentas. Apapun, terima kasih kerana bersama kami sepanjang satu jam ini dan kami harapkan topik yang kami bawakan hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Dan mana tahu anda boleh buat pulut panggang petang nanti untuk minum petang ke apa kan. Baik, terima kasih. Jumpa lagi. Siapa saya nak bagi tahu? Pulut dia lembut sangat. Ya? Memang sedap. Okey, baik. Pizza nak masak tu. Jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye. Lagi. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Sambung buat. So, kita pun suka buat. Perlukan gula. Puan. Oh, kita tak perlu pun boleh kan? Boleh. Okey. Tak apa. Saya ambil ni sikit. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Ushawati ibu istri permaisuri. Dia Ushawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti.
hati dia tabah berani.